Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam Anda pernah mendengar seluruh papat limau pancer? Pasti sering lah ya Ini sebenarnya ilmu diri masih muda ada lagi ilmu diri yang lebih tua daripada sedulur papat limau pancar itu, yaitu dikenal sebagai saudara tunggal. Jika sedulur papat limau pancar jumlahnya empat, sementara saudara tunggal itu jumlahnya tiga. Kenapa saya katakan saudara tunggal jauh lebih tua daripada sedulur papat limau pancar? Karena jauh pula sebelum sedulur papat limau pancar itu hadir dalam rahim ibu kita, saudara tunggal yang tiga ini telah ada pada ibu dan bapak kita. Siapa itu saudara tunggal? Yang pertama adalah bayang-bayang ibu dan bapak kita. Nama aslinya Adam Supi. Yang kedua adalah Korin daripada ibu dan bapak kita. Namanya Afiat. Sedangkan yang ketiga dikenal sebagai anak awal. Namanya mohon maaf tidak bisa saya katakan di sini. Sebab inilah nama yang dicari-cari oleh orang-orang tasawuf maupun orang-orang yang ingin sakti secara sempurna. Kalau sedulur papat limau pancer, kekuatannya baru menjadi jika mereka bergabung menjadi satu artinya empat menjadi satu, barulah timbul kekuatan. Sedangkan saudara tunggal tidak perlu bergabung, mereka memang tunggal dan memiliki kekuatan. Jadi cukup satu saja kekuatan yang bangkit daripada saudara tunggal kita, maka itu sudah sama dengan empat kekuatan sedulur papat limo pancer. Kelemahan lain dari ilmu sedulur papat limo pancer ini, hampir semua amalan yang diajarkan oleh guru-guru kejawen, pastilah amalan hanya untuk memanggil sedulur papat limo pancernya saja. Amat sangat jarang amalan itu bisa digunakan untuk mengetahui siapa nama sesungguhnya dari empat seluruh papat limau pancer kita itu. Jadi saya amat sangat percaya semua pengamal ilmu aliran seluruh papat limau pancer pastilah hanya sedikit saja yang mengetahui nama asli daripada seluruh papat limau pancernya itu. Karena hampir 99% dari amalan yang diajarkan oleh guru-gurunya itu hanya untuk memanggil kekuatan seluruh papat limau pancer saja. Amat sangat jarang amalan tersebut mampu untuk mengetahui siapa nama sesungguhnya dari empat seluruh papat lima pancer kita itu, sementara saudara tunggal kita tidak begitu, tidak memerlukan amalan-amalan untuk memanggilnya, karena sejak awal sekali sesungguhnya, secara batiniah, ibu dan bapak kita telah memberitahukan kepada kita nama aslinya, yaitu yang pertama Adam Supi adalah nama asli saudara tunggal kita dalam bentuk bayang-bayang, yang kedua Korin yang bernama Afiat, dan yang ketiga, mohon maaf, tadi saya belum berani menyebutkannya, baik Korin yang bernama Afiat maupun Adam Supi nama bayang-bayang itu termasuklah anak awal tadi, ketiga-tiga saudara tunggal kita ini bisa kita perintah kita seraya. Bahkan saudara tunggal yang bernama Adam Supi itu, yaitu bayang-bayangan kita, yang dulu asal-muasalnya dari bayang-bayangan kedua ibu bapak kita, ini bahkan bisa dibuat seperti lampu bercahaya ketika kita duduk di sebuah tempat umpamanya dan bayang-bayangan kita berada di belakang padahal waktu duduk itu kita berada dalam keadaan gelap Adam Supi ini akan bercahaya seperti lampu menerangi kita di belakang dulu sekitar 15 tahun yang lalu jauh-jauh saya dari Riau datang ke perbatasan Magelang dan Salatiga tepatnya di daerah Gunung Merbabu hanya untuk mendalami ilmu sedulur papat limau pancer pada seorang guru kejawen di sana pada saat itu beliau bertanya kepada saya apa hajatmu datang ke sini saya katakan saya tidak mencari amalan atau bacaan untuk memanggil seluruh papat limo pancer. Tetapi saya datang jauh-jauh dari Riau untuk bisa mengetahui sekaligus membuktikan siapakah nama sesungguhnya dari seluruh papat limo pancer saya itu. Dan beliau mengiyakan, tahukah Anda berapa lama saya melakukan sebuah ritual atau wiritan supaya bisa mengetahui nama asli dari empat seluruh papat limo pancer kita itu? Delapan bulan, bukan sehari dua hari, bukan seminggu dua minggu. Itu pun bukan seluruh papat limo pancer saya yang hadir, tetapi Guru papat limo pancer guru saya itu yang hadir di hadapan saya. Lalu saya tanya, siapakah nama aslimu? Saya tidak butuh amalan untuk memanggilmu. Saya hanya butuh siapa nama aslimu. Lalu dia berkata, yang pertama, saya adalah kakang kawah, katanya. Bernama Swasravinoto, dan yang kedua katanya saya adalah Getih, bernama Basuko Basuki. Berarti maksudnya itu nama darah merah dan darah putih. Lalu yang ketiga agak aneh sedikit, saya melihat tubuhnya kuning. Lalu saya bertanya siapakah kamu, dan dia mengatakan sesungguhnya saya bukanlah berasal dari rahim ibu, tetapi saya berasal dari luar, yaitu kunir atau kunyit yang digunakan untuk memotong ari-ari atau udel kita dan dia bernama Joyo Maruto katanya dan yang keempat sudah amat sangat jelas bentuk tubuhnya hitam dan saya memastikan bahwa dia adalah adi ari-ari dan bernama Joyo Maruso lalu yang kelima saya lihat agak senyum-senyum atau mesem-mesem saja dari tadi hanya diam tanpa bicara lalu saya tuju kepada dia siapakah Anda lalu dia mengatakan bahwa sayalah yang menjadi jasad bagi raga dan dia bernama Joyo Lelono tetapi sekali lagi itu adalah nama asli dari pada seluruh papat limau pancer guru kejawen saya. Bukan nama asli daripada seluruh papat limo pancer saya. Sementara untuk tiga saudara tunggal kita, namanya tetap sama. Siapapun orangnya, apapun suku bangsanya. Yang pertama bayang-bayangnya, bernama Adam Supi. Yang kedua Korinnya, bernama Afiat. Dan yang ketiga anak awal. Atau orang yang lebih dulu lahir daripada ari-ari maupun si jabang bayi. Banyak orang yang mengatakan untuk membangkitkan seluruh papat limo pancer itu biasanya menggunakan mantra. Atau kalau menggunakan doa itu pastilah menggunakan Al-Fatihah. Tidak. Sebenar-benarnya saya kasih tahu Anda. Untuk memanggil dan membangunkan empat sedulur papat kita itu, ialah menggunakan surat dan empat ayat yaitu kul ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad begitu pula untuk memanggil dan membangunkan tiga saudara tunggal kita itu juga menggunakan surat nan 3 ayat yaitu inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar jadi saudara goib kita yang sesungguhnya itu bukan berjumlah empat tetapi tujuh nah setelah ketujuh ini menyatu maka akan menyatu pula lah tujuh ayat yang paling sempurna di dalam diri kita, yaitu surat Al-Fatihah. Nah, setelah tujuh ayat Al-Fatihah menyatu sempurna dalam raganya, barulah untuk membangunkan dan memanggil serta menggunakan tujuh saudara goibnya itu menggunakan ayat Al-Fatihah. Jadi, kalau orang baru hanya bisa menyatukan empat seluruh papatnya, maka berarti dia hanya baru bisa menyatukan empat ayat Al-Fatihah. Dan kebanyakan pastilah orang-orang seperti itu, Al-Fatihah yang dia baca tidak akan ampuh. Jadi, menyatukan tujuh saudara saudara goib kita itu akan mengakibatkan kita menyatukan tujuh ayat surat Al-Fatihah. Dan jika tujuh ayat surat Al-Fatihah itu telah menyatu dalam raga kita, maka sempurnalah Al-Fatihah kita. Apa sih hebatnya menyempurnakan Al-Fatihah? Eh, jangan dianggap remeh. Bulan itu terbelah dengan Al-Fatihah oleh Rasulullah. Laut itu pun bisa terbelah oleh Nabi Musa dengan Al-Fatihah. Bahkan gunung emas yang diminta oleh orang-orang Yahudi kepada Rasulullah pun dapat dihadirkan hanya dengan membaca Baca Al-Fatihah Apatah lagi hanya untuk mendapatkan uang atau hanya untuk mendapatkan jabatan Hanya dengan sekali baca saja Jika tujuh ayat dari surat Al-Fatihah itu telah menyatu dalam raga Karena kita telah menyatukan tujuh saudara goib kita Maka sekali baca saja Al-Fatihah dari dunia sampai akhirat Semua yang dikehendaki asal mampu saja kita memegangnya insya Allah langsung didapatkan oh iya untuk yang sudah saya aktifasikan seluruh 45 limo pancarnya silahkan minta ke saya untuk saya bangunkan atau saya aktifkan tiga saudara tunggalnya ini. Walau alam bisawab, la hawla wa quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.